Swastiastu. Warganet yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan Bhagavad Gita bab ke-10 Vibhuti Yoga. Warganet sekalian, Vibhuti Yoga masih berhubungan dengan Samkhya Yoga, ya, di mana Vibhuti Yoga ini adalah suatu pelajaran mengenal tentang hakikat Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu tiada batas, tiada awal dan tiada akhir. Warganet sekalian, saya akan mulai saja membacakan Bhagavad Gita bab 10 Vibhuti Yoga. Sri Bhagawan berkata, selanjutnya dengarkanlah wahai Mahabahu kata-kataku yang termulia ini demi untuk mengharapkan kebahagiaan bagimu, hendak kuuraikan padamu engkau yang kukasihi. Baik para dewa-dewa maupun maharesi tidak mengenal asal mulaku, sebab dalam segala hal aku adalah sumber para dewa-dewa dan maharesi. Dia yang mengetahui aku tak terlahirkan tanpa permulaan, penguasa perkasa seluruh dunia, ialah di antara manusia tak bingung dan terhindar dari segala dosa. Intelek, pengetahuan, kesadaran, kesabaran, kebenaran, mengendalikan diri, ketenangan, kesukaan, kedukaan, ada, tiada, ketakutan, keberanian. Tidak menyakiti, keseimbangan pikiran, kepuasan, pengekangan, berderma, kemasyuran, dan kecemaran adalah sifat hakikat semua makhluk yang berbeda satu dari yang lain, datangnya dari aku sendiri, oh Arjuna. Saptarsi empat maharsi yang diciptakan melalui pikiran Mahabrahma pada zaman dahulu, adanya lahir karma sifat, aku dari mana, semua dunia dan makhluk ini lahir dari pikiranku. Dia yang benar-benar mengetahui kekuatan yoga dan sifat kemahaadaanku dan mengetahui bahwa ia benar-benar dikendalikan oleh yoga, ini tidak diragukan lagi. Aku adalah asal mula segala yang ada. Dari aku lahirnya segala sesuatu ini. Mengetahui ini, orang bijaksana memujaku dengan sepenuh kalbu. Memikirkan tentang aku, seluruh hidupnya tercurah kepadaku. Mengajar, belajar satu dari yang lain. Berbicara tentang aku terus-menerus. Mereka merasa puas dan bahagia. Mereka yang terus-menerus memikirkan dan memuja aku dengan kasih sayang, aku mengerahkan hubungan pikiran dengan ini mereka dapat mencapai aku. Karena kasih sayangku, aku sendiri yang menghancurkan kegelapan yang timbul oleh kebodohan dengan sinar cahaya ilmu pengetahuan. Arjuna pun berkata, engkau adalah para Brahman, tahta tertinggi, pensuci tertinggi, manusia suci kekal abadi, dewa pertama dari semua dewa-dewa, tak terlahirkan, maha kuasa meliputi segala-galanya. Semua maha mengatakan tentang engkau begini, demikian juga Raja Resi seperti Narada, Asita, Dewala, serta Wiasa, dan sekarang engkau sendiri berkata kepadaku pula,
Saya percaya akan segala kebenaran yang engkau katakan kepada saya, oh Kesawa. Tetapi tidak para dewa-dewa pun tidak raksasa mengetahui wujudmu, oh Begawan. Engkau sendirilah yang mengetahui dirimu sendiri dengan atmanmu, oh manusia utama, pencipta segala insani, penguasa atas segala makhluk, dewa semua dewa-dewa dari dunia ini. Terangkanlah kepada saya sejelas-jelasnya wujud kemahamuliaanmu, dengan mana engkau wujud sucimu meliputi seluruh alam semesta ini. Bagaimana saya dapat mengetahui engkau, apakah dengan samadhi terus-menerus, oh Mahayogi, dan dalam berbagai aspek yang manakah engkau hendaknya saya renungkan, wahai Bhagawan? Uraikanlah lagi kepada saya selengkapnya, oh Janardana, tentang keagungan dan yogamu, sebab telinga saya tak jemu-jemunya mendengarkan ajaranmu yang bagaikan amerta menghidupkan jiwa. Sri Bhagawan pun bersabda, baiklah, akan aku ajarkan kepadamu hakikat wujud suciku, terutama hanya yang penting-penting saja, oh Guru Seta, sebab tak batasnya luas wujudku. Aku adalah jiwa yang ada dalam hati semua makhluk, oh Buddha Kesa. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir dari makhluk semua. Aku adalah Wisnu pada matahari. Aku adalah Ansuman pada cahaya matahari. Aku adalah Marici pada angin. Aku adalah bulan pada bintang. Aku adalah Samaweda pada Weda-Weda. Aku adalah Indra di antara dewa-dewa. Aku adalah Manah di antara Indra. Aku adalah kesadaran di antara materi. Aku adalah Sankara pada Rudra. Aku adalah Kubera di antara Yaksa dan Raksasa. Aku adalah Pawaka pada Wasu. Aku adalah Mahameru di antara gunung-gunung. Di antara pendita rumah tangga, oh Partha, aku adalah Braspati. Di antara panglima angkatan perang, aku adalah Skanda. Di antara danau, aku adalah Samudra. Di antara maharsi, aku adalah Bregu. Di antara ucapan suci, aku adalah Omkara. Di antara yadnya, aku adalah Japa Mantra. Di antara benda-benda tak bergerak, aku adalah Himalaya. Di antara kayu-kayuan, aku adalah Aswata. Di antara dewa resi, aku adalah Narada. Di antara Gandarwa, aku adalah Citrarasta. Di antara Parasida, aku adalah Kapila. Ketahuilah bahwa di antara bangsa kuda, aku adalah Usai Srawasa, lahir dari Amerta. Di antara raja gajah, aku adalah Airawasta. Di antara manusia biasa, aku adalah Maharaja. Di antara semua senjata, aku adalah Wajra. Di antara sapi-sapi, aku adalah Komadenu. Di antara yang membiakkan keturunan, aku adalah Kandarpa. Di antara semua ular, aku adalah Wasuki. Di antara naga, aku adalah Ananda. Di antara penghuni air, aku adalah Waruna. Di antara arwah leluhur, aku adalah Aryama. Di antara penegak hukum, aku adalah Yama. Di antara daitya, aku adalah Prahlada. Di antara perhitungan, aku adalah waktu. Di antara segala binatang, aku adalah singa. Di antara segala burung, aku adalah Garuda.
Di antara yang membersihkan aku adalah angin, di antara pahlawan kebenaran, aku adalah Rama. Di antara segala ikan, aku adalah Makara. Di antara semua sungai, aku adalah Gangga. Dari segala ciptaan, oh Arjuna, aku adalah permulaan, akhir, dan juga pertengahan. Di antara segala ilmu pengetahuan, aku ilmu Adhyatma. Dan di antara semua diskusi, aku adalah dialektika. Aku adalah huruf A dari semua aksara. Aku adalah kata majemuk dari semua kata jadian. Aku adalah waktu yang kekal abadi. Aku adalah pencipta menghadap ke segala penjuru. Aku ini kematian yang meliputi segala ciptaan. Dan aku ini asal mula yang akan ada nanti. Dan dari sifat-sifat wanita, aku adalah kemasyuran, kemakmuran, ucapan ingatan kecerdasan, keteguhan hati, dan kesabaran. Di antara lagu pujaan aku adalah Brihatsama. Di antara Chandra aku adalah Gayatri. Di antara bulan-bulan aku adalah Margasirsa. Di antara musim-musim aku adalah musim semi. Aku ini penjudi di antara pemain judi. Aku adalah keindahan dari semua yang indah. Aku ini kejayaan dan aku ini entrepreneur. Aku ini adalah kebaikan dari segala yang baik. Dari keturunan Wrisni, aku adalah Wasudewa. Dari Panca Pandawa, aku adalah Dananjaya Arjuna. Dari Muni Sempurna, aku adalah Wiyasa. Dari penyair, aku adalah Usana. Akulah kekuatan hukum dari semua penguasa. Akulah negarawan di antara yang mengejar kejayaan. Akulah tempat menyimpan segala rahasia. Akulah yang mengetahui segala ilmu pengetahuan. Itu juga, oh Arjuna, yang merupakan benih dari segala makhluk ini adalah aku. Tidak ada sesuatu pun bisa ada bergerak. Itu juga, oh Arjuna, yang merupakan benih dari segala makhluk ini adalah aku. Tidak ada sesuatu pun bisa ada bergerak tanpa aku. Perwujudan suciku tiada batasnya, oh Arjuna. Apa yang telah ku katakan padamu sebagai contoh adalah kekuatanku. Segala apa yang ada memiliki kekuatan, keindahan dan tampan. Ketahuilah semua ini. Ini menjelma dari kecemerlanganku. Atau apakah gunanya bagimu, Arjuna, mengetahui yang panjang lebar? Ku pelihara dan kuliputi juga ini hanya dengan sebagian kecil daripadaku. Demikianlah bab 10. Saya akan lanjutkan ke bab 11. Terima kasih. Sampai jumpa.